40 tahun yang lalu, ya itu pendiri, para pendiri Aptik itu menyadari pentingnya pendidikan tinggi bagi pembangunan bangsa, bagi pembangunan nasional. Tetapi mereka juga menyadari keterbatasan sumber daya dari masing-masing anggota. Nah, mereka sepakat untuk adanya Aptik, untuk saling berbagi, saling berkolaborasi, saling mengisi, saling membantu, dan sebagainya. Kami berterima kasih atas keberadaan Aptik, bahwa Aptik ini merupakan asosiasi yang memberdayakan para perguruan-perguruan tinggi yang atas nama Katolik, bukan untuk Katolik sendiri, tetapi untuk dapat melayani siapapun dan dimanapun mereka berada dengan dasar nilai-nilai Katolik. Perguruan dirintis oleh perguruan-perguruan besar, ini adalah salah satu bentuk kesadaran bahwa kalau sudah besar, kalau sudah sejahtera, perhatikanlah yang kecil, bagaimana membangun. Maka sikap bela rasa itu ada, menumbuhkan yang kecil menjadi besar, biar setara. Setelah itu juga yang besar-besar ini, biar menumbuhkan yang kecil-kecil lagi. Dan dari yang kecil juga, bukan berarti itu adalah objek dari pelayanan dan bantuan yang diberikan besar, tapi yang besar juga belajar dari yang kecil, dari kami Aptik saling memperkaya satu sama lain. Apa artinya Katolik itu? Kalau Universitas Katolik, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, ciri Katolik itu apa? Iman Katolik yang paling dasar adalah Paskah, kebangkitan Tuhan. Dan Paskah itu berarti transformasi dari gelap menuju terang. Saya baru membaca satu buku, dalam rangkuman itu ada 10 kesimpulan wajah bangsa Indonesia. 3 saja yang saya sebut. Yang pertama, korupsi. Bagaimana universitas-universitas Katolik membentuk pribadi yang bebas dari korupsi. Yang kedua, bangsa kita ini sadar atau tidak sadar ada di dalam budaya feodal. Itu salah satu cirinya adalah membagi masyarakat dalam kelas-kelas. Yang ketiga, salah satu yang juga sangat keras disampaikan adalah pendidikan tanpa nilai. Jadi pendidikan tanpa nilai, jadi orang membangun karier tetapi tidak tahu nilai yang diperjuangkan itu apa. Tidak ada etika, tidak ada moralitas, tidak ada kejujuran saja. Itu tantangan kita, universitas-universitas perguruan-perguruan tinggi Katolik bisa memainkan peran dalam transformasi masyarakat.